Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aragon SM. Oke, kali ini kita kedatangan Epen ya. Epen yang bernama Hyakunin Ikina. Seperti biasa, kalian akan mendapatkan 425 game dan juga item lainnya ya teman-teman. Nah, kalau gitu langsung saja kita mulai ke tantangannya. Nah, di sini ya. Kita mulai. Oke, ini kalian bisa melihat ya dalam domainnya. Nah, di sini juga kalian bisa memilih 3 level kesulitan ya. Nah, langsung saja kita pilih yang ekstra sulit. Lalu kita lihat dulu hadiah tantangannya. Nah, ini kalian membutuhkan capai skor sampai 2000 ya untuk mendapatkan semua rewardnya. Kalau gitu kita mulai solonya. Nah, di sini juga kita mendapatkan karakter trial ya teman-temannya. Jadi kita bisa coba di domain ini. Nah, kalau gitu langsung saja kita coba karakter trialnya. Ambil ini. Nah, ini skillnya untuk tambahan buff untuk karakter yang kita pakai ya teman-teman. Nah, untuk Yomiya kita pilih yang ini. Nah, ini kalian bisa lihat mendapatkan Perodemic bonus ya. Nah, seperti ini. Untuk menggunakan karakter trialnya saja, tidak menggunakan tambahan subnya ya. Kalau gitu langsung saja kita mulai. Oke, di sini ada bar-nya ya, bar yang kalian lihat di atas. Nah, kalian harus menyerang musuhnya ya, menghabisi musuhnya segera mungkin. Nah, untuk mengganti partiannya ada cooldown-nya ya teman-teman, seperti ini kita ganti. Semakin naik bar levelnya semakin bagus ya untuk mendapatkan skornya. Nah, jangan lupa ganti lagi Shenlin. Usahakan partian kalian jangan mati ya teman-teman ya. Kalian jaga terus jaraknya. Oh,
Oke, kurang lebih ya seperti itu ya. Nah, lihat kita di sini menemukan poin dari 800 ya, rekor barunya. Klaim hadiahnya. Dan domain yang lainnya akan terbuka pada keesokan harinya ya, teman-teman. Nah. Oke, mungkin itu aja sih event terbaru. Sebenarnya bukan terbaru ya, event ini sudah 2 kali ya datang ya, ya Kunin Iki ini ya. Nah, kita akan ketemu lagi di next konten ya, teman-teman. Bye bye.